dipantau dan dicek postur badan, kulit tebal, padat. Silakan yang berminat atau yang ingin meminangnya hubungi Bapak Saiman ya. Masing-masing dihargai 22,5. Silakan dipantau-pantau dan dicek kondisi dan keadaannya di Pasar Sapi Pulu Bala setiap hari Rabu. Oke, 32 tambah. Silakan, ini limousin yang super full, padat. Dihargai 32. Nah, ini teman-teman Brokonco, sedulur semua, sedulur ternak, sedulur ngarit, subscriber, bos-bosku dimanapun berada. Dua ekor limousin merah ya, limousin merah dan limousin hitam, cross-crossan milik dari Bapak Saiman. Milik dari Bapak Saiman dihargai 45 juta rupiah. Mana ya? Dihargai 45 juta rupiah, Wong. Oke, ini bos-bosku semua. Bakalan yang prospek mulus tebal bundar melenuk. Jos Marco Jos. Limousin merah yang tinggi panjang. Bakalan ya. Silakan monggo dipantau-pantau dan dicek. Milik dari Bapak Saiman, itu orangnya yang pakai topi merah ya, yang pakai topi merah. Dua ekor dihargai 45 juta rupiah. Ini saya akan berusaha mengambil video dari belakang, tapi masih begini keadaannya ya, tapi tetap akan saya usahakan. Nah, ini yang satunya yang hitam, dipantau dan dicek. Ini kayaknya cross-crossan dengan sapi PO ya, atau sapi Sumba, sapi Ongole. Dipantau dan dicek postur badan, kulit tebal, padat, bunter melenduk ikan. Jos Marco Jos Wong. Oke. Kulit hitam. Butuh nomborimu. Oh, yang bagian belakang tak ambil ini, Wong. Oke. Silakan yang berminat atau yang ingin meminangnya hubungi Bapak Saiman ya. Baik di Pasar Sapi Pulu Bala ataupun di Pasar Sapi Monggolito, karena beliau juga sering berada di Pasar Sapi Monggolito ataupun Pasar Sapi Molohu. Oke, terima kasih. 22,5 kurang. Yang sebelah sama. Nah, teman-teman Brokonco, sedulur semua, sedulur ternak, sedulur ngarit, subscriber, bos-bosku di manapun berada. Limousin cross-crossan ya, limousin metal. Masing-masing dihargai 22,5. Silakan dipantau-pantau dan dicek kondisi dan keadaannya di Pasar Sapi Pulu Bala setiap hari Rabu. Ini jenis indukan super besar. Bagi yang ingin mencari atau berminat mencari limousin indukan yang besar, dipantau-pantau ya, dicek. Masing-masing dihargai 22,5. Ini besar, super besar.
Ini postur atas. Postur atas juga lebar-lebar. Dengan abang siapa? Arfan Ibrahim. Bang Arfan. Ya, silakan dipantau dengan abang Arfan. Ini yang satunya ya, posisi bagian kepala. Dan ini satunya lagi, dipantau dan dicek ya, sapinya sehat. Ini berisi atau? Belum. Ini sudah berisi, yang ini sudah berisi. Yang kepala metal ini, nah silakan ini sudah berisi ya. Dipantau dan dicek bagi yang paham, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ini sudah berisi. Oke. Terima kasih ya. Semoga cepat laku dan dimudahkan rezekinya. Amin. 25. Nah ini teman-teman Borokonco, sedulur semua, sedulur ternak, sedulur ngaret, subscriber, bos-bosku di mana pun berada. Limusin dihargai 25. Tambah atau kurang? Tambah atau kurang? Kurang. Oke, dihargai 25 tambah wong. 25 tambah. Bakalan super prospek. Dipantau dan dicek di pasar sapi Pulubala. Limusin cross-crossan ya. Limusin cross-crossan yang super. Tinggi, panjang, mulus, ini tebal juga. Siapa tahu saudara-saudara semua berminat ataupun ingin meminangnya. Dengan abang siapa ini? Romi. Abang Romi, oke. Okay. Yang pegang justru yang ini ya. Dengan abang Romi, dipantau dan dicek. Semoga rezeki saudara-saudara semua bersama abang Romi. Ini yang tengah ya. Limusin cross-crossan yang super. Oke, terima kasih abang Romi. Semoga cepat laku dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah ini teman-teman Borokonco, sedulur semua, sedulur ternak, sedulur ngaret, subscriber, bos-bosku dimanapun berada. Limusin jantan dihargai 20 tambah. Limusin jantan ya dihargai 20 tambah. Yang mulus, yang tebal, yang bunter, yang melenuk. Ini posisi bagian belakang dan bagian atas. Dipantau-pantau dan dicek. Ini kakinya, teracak-teracaknya ataupun kuku-kukunya. Dipantau ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dengan yang pegang tali ataupun yang bawa sapinya ya. Dengan abang siapa ini? Eman. Eman? Kampung Jawa. Kampung Jawa. Silakan dipantau dan dicek dengan abang Eman di Kampung Jawa atau di Pasar Sapi Pulubala setiap hari Rabu. Kira-kira umurnya berapa tahun ini Pak? Atau berapa bulan? 10 bulan. Ya? 10 bulan. Berarti masih di bawah setahun ya. Giginya masih bayi berarti. Kecil-kecil. Masih muda, masih ataupun baru 10 bulan. Ini ukurannya sudah segini ya. Jenis limusin bakalan prospek. Oke, terima kasih Pak ya. Semoga cepat laku dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah ini teman-teman Borokonco, sedulur semua, sedulur ternak, sedulur ngaret, subscriber, bos-bosku di mana pun berada. Jenis sapi limusin yang super ya. Ini kalau di daerah kami sudah bisa dikatakan super.
karena limusin itu masih sangat langka. Jadi ini posisi dari belakang Hunter menu, bagian atas juga sangat lebar. Dihargai 32 tambah. 32 setengah atau 32? 32. Oke, 32 tambah. Silakan, ini limusin yang super full, padat. Dihargai 32. Dipantau-pantau dan dicek di pasar sapi Pulubala. Dihargai 32 tambah. Di posisi bagian depan ya, sampai bagian atas dan bagian belakang. Pantau-pantau dan dicek. Limusin super full. Oke, kalau bisa tahu dengan bapak siapa ini? Polis. Polis. Dengan bapak Polis. Bersedia pak memberikan nomor HP-nya? Oh, saya iya. 0823. 0823. Iya. 93 21 69. Oke. 47. Ya. Silakan ya dengan Bapak Kolis. Nomor HP sudah disebutkan. Jadi jika berminat atau ingin meminangnya, silakan hubungi nomor tersebut atau disimpan jika sewaktu-waktu membutuhkan sapi. Siapa tahu membutuhkan bantuan Pak Polis, nah silakan dihubungi beliau ya. Siapa tahu juga rezeki saudara-saudara semua, bos-bosku semua bersama Bapak Polis. Dipantau-pantau dan dicek. Yang super, yang besar, yang padat. Yang full, yang jos Marco Jos King. Silakan dengan Bapak Polis, itu yang punya ya. Oke, terima kasih.